Bukan apa-apa Pak Oneng, soalnya ini ongkos jahitnya aja kan udah mahal, belum bahannya. Jadi nyutinya mesti hati-hati. Iya, tenang aja, tenang aja. Sare. Iya. Makasih ya Pak Oneng. Iya. Baju safari beli di Loakan aja sombong. Maaf Oneng, ada yang kelupaan. Apaan yang kelupaan? Kan tanda terimanya udah saya kasihin. Bukan Pak Oneng, sebentar. Ada duitnya. Untung masih ada. Makasih ya Pak Oneng. Pak Yanto duitnya banyak juga ya Mak ya. Sampai 100.000 aja dia bisa lupa. Gue juga sering punya duit kelupaan di cucian. Tapi gue kagak sombong. Iya, masih pantas aja kalau kagak ribut duitnya ketinggalan di cucian. Apa bedanya? Ya gimana mau ribut? Biar seminggu kerendem juga duit mah kagak ape-ape. Orang duitnya duit logam 500 perak. Oneng, ada apa lagi Pak Indun? Aku lupa. Di kantong kirinya juga ada. Belagu amat sih tuh orang. Masih ada yang ketinggalan. Nih. Maklum Pak Oneng, orang udah tua Pak Oneng, maklum lah. Biasa naruh duitnya di mana-mana aja. Emangnya duit emak juga ada yang ketinggalan di kantongnya Pak Yanto? Aja. Tadi kan nih di bajunya si Yanto di kantongnya, di kantong kiri sama kantong kanan atas sama kantong bawah sebagian kiri nih ada duitnya. Iya. Kalau dia memang benar-benar banyak duitnya, pasti di kantong kanan bawahnya ada duitnya juga. Nyari juga nih ye titik 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 tanda tanya. Kemarin daging ayam sama daging yang bakal buat empat dibawain enggak? Oh, yang itu. Ada dong. Nih. Ayam pesenan gue mana, Jo? Lah, bukannya kemarin Mak mesen sayur asem doang. Budek lu. Wah. Gede amat tuh ya, Bu Indun. Apa kagak ada yang kecil lagi? Ah, sekalian kalau emak cuma mau beli sayur asem, sekalian bayar buat itu. Emang pikir gue kagak mampu, cuma buat beli sayur asem doang. Kalau nggak mau ya udah, pegang aja deh kembaliannya Jo. Manis manis. Sorry paman, kalau soal kayak begini, Ani nggak bisa bantuin. Jadi bener, Ip, ente kagak mau duit. Ane mohon maaf sekali lagi, Paman. Alafu, mendingan ente cari orang lain. Ye. Miskin aja sombong. Gimana kalau kaya? Oh, Bahlul. Pak Mansur,
apa saya kagak salah dengar si Said kagak doyan duit? Iya, Mak. Kan? Emang gitu. Tapi ada yang kagak. Oh, jadi tugas saya cuman transfer ke rekening situ, pakai duit situ, terus saya dapat 10%. Betul, Mak. Iya deh. Gampang sih. Oke, jadi besok Anan datang ke sini lagi untuk bawa duitnya. Iya, iya, iya. Permisi, Mak. Sip. Aduh. Mak. Ngapain Pak Mansur kemari? Pasti Mak mau ngegadein bajai lagi sama dia, ya kan? Pokoknya Oneng kagak mau dijadiin jaminan lagi kalau Mak kagak kuat bayar pinjemannya. Oneng, gue bukannya mau pinjem duit, justru dia mau ngasih gue bisnis yang empuk. Bisnis apaan? Jualan tahu apa jualan kasur? Dia cuma disuruh transfer doang, terus gue dapat 10%. Yang benar? Iya. Yeah. Mak cuma disuruh transfer doang, terus dapat keuntungan 10%. Iya. Waduh, enak dong, ge. Iya. Transfer artinya apaan, Mak? Ya, susah deh gue nilasinnya, Mak. Lu kagak bakal ngerti, deh. Lu punya nomor rekening kagak? Rekening? Iya. Yeah. Rekening? Iya. Lupa, gue juga lupa lagi nanyain rekening sama lo. Gak ngerti juga ada apa sih, dah. Oh, Mak, timbang rekening doang sih, Oneng ngerti, Mak. Nih, punya. Nih kan, ini rekening kan namanya? Itu mah rekening listrik. Sebenernya rekening bank. Tapi Bang Juri juga kadang-kadang bayar di bank, Mak. Tabungan, Once. Tabungan? Ih, bilang dong dari tadi, tabungan. Eh, Cup, tadi Haji Nasir datang nyariin ente. Ane kesian sama ente, ane bilang aja ente gak ada. It, lu pagi-pagi udah ngebohongin orang. Gimana hidup lu bisa berkah? Ente kagak salah denger, Cup. Kok jadi ente kesel sama Ane? Ane kan cuma pengen nyelamatin ente dari tagihan Haji Nasir. Siapa yang perlu diselamatin? Anterin gue sebentar. Waduh, gak bisa, Mak. Kayaknya motor saya gak ada bensinnya. Siapa yang suruh nganterin pakai motor? Itu pakai apaan? Pakai bajaj si Juri. Nah, ambil di si Bawon. Ente gak perlu Ane selamatin, kan? Mak, ada nggak, Mak? Ada apaan? Itu duit di kantong Safari Mas Yanto. Kantong yang bawah sebelah kanan. Apaan? Masa nggak diperiksa? Ada apaan sih, Mak? Nih, Indun bilang di bajunya Safari Yanto di kantong sebelah bawah bagian kanan ada duitnya. Lu mau ngasih tunjuk ke gue fotonya pacarnya si Yanto? Tabungnya di bank mana sih, Po? Ini tuh udah nyampe kantor pos. Ya masuk ke dalam, Cup. Emangnya di dalam kantor pos ada bank apaan? Kalau Oneng mau pulang, Oneng biasanya nabung dulu ke kantor pos. Terakhir lu nabung kapan? Dulu, waktu masih sekolah. Ini masih ada. Tabanas.
nemuin foto itu, Dun? Emak! Tadinya aku mau ngerjain emak. Aku taruh kertas, lu kok jadi foto cewek? Lah, berarti Bu Inun yang kena dikerjain sama emak. Maksudnya? Kamu baru jadi kadal, Dun. Sementara emak udah jadi buaya. Lah, kamu ambil lagi ke fotonya, tuh. Saya mau tanya sama emak, dia benar-benar kenal sama ini cewek enggak? Kayaknya boleh juga sih, Di. Silakan ditulis dulu formulirnya, Bu. Lu tulis ini, Neng. Silakan Ibu tulis nama Ibu sesuai dengan KTP. Nama Eti. Alamat Mbak, ya? Rumah emak saya cuma satu. Iya. Tapi ini alamatnya di dua. Oh, ini alamat rumah dan ini alamat email. Alamat emailnya dikosongkan aja, Mbak. Kok dikosongin? Memangnya Ibu punya alamat email? Ye, jangan mentang-mentang gue tinggal di kampung ya, enggak punya alamat email. Mbak, enak. Biar emak saya tinggal di kampung, tapi emak saya punya alamat email. Mak, ntar kapan-kapan Oneng boleh main kesana ya. Lu kagak ngerti deh. Apa? Nih, Eti Mujekeher adia.com. Kagak bisa deh lu nih. Ya Oneng ngerti alamat email kan? Iya. Tapi jalannya susah banget tuh, diem aja deh. Kom. Oh. Terus pendidikan. Tulis aja S1. S1 itu artinya SD Negeri 1, Mak. Tulis aja. Nah, terus apa lagi? Status perkawinan ya. Pilihannya menikah, belum menikah, janda atau duda. Emang perlu ditulis? Iya, Bu. Karena ini penting untuk data kami. Mak bingung banget milih janda atau duda. Ya, Mak kan pasti janda. Janda. Mau ngapain lu, Cup? Ini, Mak, mau buka rekening baru saya, Mak. Emang lu punya duit? Ya punya, Mak. Paling lu pengen kenalan sama mbaknya, ya kan, Mak? Lihat yang jelas, Po. Nih. Paling juga nih duit buat bayar kosannya Haji Nasir. Awas lu, ntar lu kalau diubur-ubur sama Haji Nasir, gua kagak bakal ngebantuin ngumpetin lu. Neneng juga. Untuk setoran pertama, Ibu mau masukkan berapa? Ayo sini. 20 ribu. Maaf, Bu. Untuk setoran awal, minimal 200 ribu. Mak, itu duit saya, Mak. Jangan, Mak. Dih, pinjam dulu, ntar gue bantu. Ntar sini malah Haji Nasir, Mak. Jangan takut, ntar gue bantuin lu ngumpet. Dun! Dun! Ya, Mak. Ada apa, Mak? Gue pinjem tas lu. Oh, ada, tapi buat apaan, Mak? Ih, mau tau aja. Mak mau mudik ya? Enggak, mudik kemana? Kali-kali Mak udah enggak betah di sini. Mak, kenapa enggak betah di sini? Kali Mak udah enggak sanggup lagi menghadapi persaingan yang keras ini. Iya, ya. Dun, kamu keluarin tas buat apa? Mak mau pinjem tas ini.
Loh, tas mau dipinjem kok kamu malah masukin duit sih? Aku mau ngerjain emak, Mas. Biar emak panas ngelihat kita punya banyak duit. Nanti kamu lagi yang kena dikerjain emak, Lundun. Tenang aja, Mas. Aku yakin, Mas, kali ini pasti emak yang bakalan kebakaran. Ini mak tasnya. Iya. Kasih ya. Iya, Mak, sama-sama. Ada apa lagi, Mak? Nita, nomor telepon tuh cewek yang fotonya ketinggalan di kantong lu. Lu kan minta tadi. Si Ocep ada? Ada, Pak Haji. Tadi pagi sih dia udah nyiapin duit buat bayar kontrakan. Tapi lampunya mati. Cari aja, Pak Haji. Pasti dia lagi ngumpet. Gimana gue mau nyari si Ucup? Lagi terang aja kagak begitu kelihatan. Apalagi gelap. Dasar itu orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lu bilang sama Haji Nasir kalau gue ada di rumah? Lu demen kalau gue dimaki-maki Haji Nasir? Ente gimana sih, Cup? Tadi aneh bohong masih disalahin. Sekarang aneh jujur, disalahin juga. Mulai besok, Mak bisa transfer ke rekening Anda 10 juta. 10 juta? Iya, jadi Mak berarti dapat 1 juta. 1 juta sehari? Iya. 1 juta. Gampang kan? Iya, 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 sip, sip. Oh iya. Berhubung aneh besok mau keluar kota, yeah. Jadi duitnya aneh serahkan semua ke emak. Iya, 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 sudah. Nih, hitung dulu. Ada fotonya. Fotonya siapa nih? Istrinya Pak Mansur ya? Oh, tidak. Nah, itu foto rekam bisnis aneh yang dulu. Tapi sekarang dia sudah almarhumah. Masih muda kok udah mati. Emang sakit apaan? Enggak sakit. Tapi dia coba-coba berani enggak transfer duit yang anak kasih ke dia. Dan dia mencoba kabur kemana-mana. Jadi cuma tambah biaya aja. Biaya apaan? Ya, biaya angkut pesawat. Buat bawa mayatnya dari Maroko ke Jakarta. Tunggu dulu, Mak. Sindur, sindur mulutnya bocor. Mak, ada apaan, Dun? Sorry, Mak. Aku tadi kan buru-buru, Mak. Jadi ada yang ketinggalan di tas itu. Maklum, Mak, Mas Yanto ini dari dulu kebiasaan suka lupa. Nih, duit 100 ribunya ini loh. Kebiasaan naruhnya sembarangan di mana-mana. Sorry ya, Mak. Udah gak ada lagi, Mak? Udah, Mak. Udah. Misi ya, Mak. Neng duitnya bawa sini lagi. Iya. Cepetan masukin di tas ini. Iya, banyak sih. Ya Allah. Sebenernya kayak begini ya duitnya bapak banyak. Sari lah. Ada yang ketinggalan lagi. Ada yang ketinggalan lagi, Mak. Ah.
di mana nih, gue bingung. Gak punya duit bingung, ada duit banyak juga bingung. Tapi biar gimana juga, mendingan bingung punya duit daripada bingung kagak punya duit. Mana yang tahu deh, Mak, di mana mesti naro nih duit biar orang lain kagak nemuin. Masa duit ratusan juta ditaruh di kamar mandi? Mak, nih gini Mak ya, yang namanya maling itu gak mungkin nyariin ke kamar mandi. Makanya kalau kita habis nongkrong kagak usah disiram dulu. Jadi kan malingnya kagak mau masuk ke kamar mandi, kebauan. Mak, gimana kalau kita minta Pak Yadi ngerondain rumah kita? Yaudah, dipanggil deh, San. Tapi ingat ya, lu jangan bilang sama si Yadi kalau di rumah kita ada duit 600 juta. Ya terus Soneng bilangnya Pak Yadi jaga apaan sih? Udah deh, ntar biarin deh gue yang ngomong deh. Iya deh. Hati-hati, Mak. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Lu bikin kaget gue aja lu. Soneng mana, Mak? Lagi nyari Pak Yadi. Mau kemana lu, Mak? Bis, Mak. Tahan aja dulu. Mak takut ya? Bukan gue takut. Gue kagak tau nungguin lu, nganter lu ke kamar mandi. Soalnya gak minta dianterin ku, Mak. Mak. Iya, tunggu. Lu. Iya, soalnya Oneng nyari Pak Yadi dulu, ternyata dia di pos ronda. Iya, Mak. Emangnya ada apa sih malam-malam saya disuruh ke sini? Begini, Pak Yadi. Gimana kalau si Yadi yang ambil duit kita? Bener juga ya, Mak. Terus gimana? Gini aja, lu panggil si Yanto. Si Yadi kan temennya si Yanto. Kalau ada si Yanto, si Yadi kagak bakalan berani. Mak, Yanto. Ada apaan sih? Malam-malam saya disuruh ke sini. Begini, Pak Yanto. Ada apa lagi sih, Mak? Udah. Kalau si Yanto sama si Yadi sekongkol. Aduh, ya juga dong nih, kita ini entar duitnya diambil bagaimana? Ada apaan sih? Ada maling ya? Di mana malingnya? Enggak, udah subuh. Mak, bangun Mak, udah subuh Mak. Ya, kok Pomina tidur di sini? Bukannya saya mau tahu duit orang, tapi maaf, apa Pok Indun gak salah lihat emak punya duit sekarung? Bener, Pok Minah.
Lawang aku aja malah sampai semaput, pingsan. Maaf Bu, tahu rumahnya Pak Indun nggak? Itu rumah Pak Indun tuh, ini arahnya. Ini pasti Mas Yanto mau bikin kejutan nih. Aku dibelikan TV baru. TV ini punya Bu Eti. Tapi tadi dipesan, sebelum diantar ke rumahnya, harus lewatin rumah Pak Indun dulu. Misi Bu. Ini rumah Pak Indun nih. Iya. Emaknya gak ada. Oh iya, acara Ana ke kota batal. Ana cuma mau ngambil uang Ana yang 600 juta, terus Ana berikan ke emak 10 juta per hari untuk ditransfer ke rekening Ana. Pak Mansur, gak usah takut duitnya dipakai emak deh. Bagus kalau gitu. Mak tahu sendiri akibatnya kalau main-main sama aneh. Misi Mbak. Iya Pak. Ini rumah Bu Eti kan? Tolong ditanda tangani tanda terimanya Mbak. Sini ya. Iya. Permisi Mbak. Iya, makasih ya. Iya. Ini Mak, ini TV ame kulkas pasti Mak kredit, bukan pakai duit Pak Mansur pasti. Kalau begitu tolong ambilin duit aneh. Mana tasnya Pak Oneng? Gak ada. Diumpetin kali emak-emak. Emak emang kayak gitu. Kalau udah ngumpetin barang, kagak bakalan ada yang bisa nemuin. Itu kan tas yang dipakai emak untuk naruh duit aneh kan? Emak percayanya cuma nama Soleh doang. Katanya saya disuruh jadi pengawal, masa pakai kebaya begini, Mak? Iya, Mak. Belum. Ini namanya taktik. Ngerti nggak, loh? Hah? Sekarang lu keluar duluan deh. Supaya kalau ada yang ngerampok, lu ditembak duluan. Nah, gue kan yang selamat nih, bisa nyelamatin nih duit nih, masuk ke bank. Emang duit yang 600 juta habis dipakai jajan di sekolah? Tadi pagi, Mak nukar tas sekolah Soleh dengan tas ini, Mama. Mak mulai main-main sama aneh ya. Anak ini aneh bawa, sampai Mak kembalikan duit aneh. Jangan, Pak Mansur! Soleh! 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 Mbak, kalau mau ngantri silakan di belakang. Ih, Bapak siapa yang mau ngantri? Orang saya mau ngawal ibu ini mau nyetor duit 600 juta kok. Betul Bu, kedua orang ini mengawal ibu. Kagak sih, kagak kenal dia. Pos satu, ganti. Pak, saya bukan mau ngerampok bank ini kok, Pak. Iya, Pak. Tampaknya enggak bercurigaan. Tapi di sini bukan tempat mangkanya waria seperti bapak-bapak ini. Bapak ikut saya berdua. Gimana sih? Bu, ada yang bisa saya bantu? Yeh, saya mau nabung. Nih, buku tabungannya nih. Nih. Ini duitnya nih. Maaf, ibu mau nabung berapa?
600 juta. Kalau jumlahnya sebesar itu, Ibu silakan isi formulir ini dulu. Kan kemarin udah ngisi formulir. Formulir apaan lagi? Ini formulir data nasabah yang harus Ibu isi bila nasabah akan menabung lebih dari 500 juta. Nih. Kan gue juga yang nabung. Pakai aja data yang kemarin. Ini dari ketentuan BI, Bu. Gue banknya bukan BI. Nah, silakan Ibu bicara kepada customer kami. Dari tadi, kek. Benar, Bang Said. Lah, wong aku dengar sendiri kok. Emak bilang dapat itu duit dari Pak Mansur, pamannya Bang Said itu loh. Apa iya, Pok? Aduh, gawat nih, Pok. Loh, emangnya kenapa? Pokoknya gawat, Pok. Pamanannya si Mansur lagi mau money laundering. Money laundering itu apa, toh? Itu, Pok, nyuci uang. Biasanya itu duit dari cara yang gak halal. Oh, jadi benar toh kalau gitu emak dapat duit itu dari cara yang gak halal. Maaf, Bu, sumber dananya belum diisi, Bu. Maksudnya? Maksudnya, dana yang akan Ibu transfer itu berasal dari mana? Masa mau tau aja duitnya dari mana? Ini sudah peraturan dari bank, Bu. Dana cash yang akan ditransfer apabila lebih dari 500 juta itu harus mencantumkan sumber dananya. Ya, lu kayak tetangga gue aja sih, Hindun, mau tahu aja urusan orang. Ibu bicara aja deh sama customer service kami. Silakan, Bu. Dengan mengisi formulir ini, Ibu telah membantu pemerintah mencegah praktek money laundering. Money laundering? Apaan tuh? Money laundering adalah praktek pencucian uang yang dilakukan lewat bisnis lain atau lewat bank yang dilakukan secara ilegal seperti perjudian, transaksi narkoba, dan pencurian. Hey, bisnis anak gue legal, bukannya kayak bisnis begituan. Boleh saya tahu anaknya bisnis apa ya, Bu? Nih, bisnis anak gue ya, salon sama laundry deh. Cuma ngelondri duit belum pernah. Nah, kalau boleh saya tahu, berapa cabang salon dan laundry yang anak ibu punya? Oh, mau nyimpen duit aja susah amat. Bagaimana mau minjem? Kalau ibu kurang jelas, ibu bisa bicara dengan manajer kami. Sebentar ya, Bu. Ucup! Edi! Ya Allah! Mama, Nek! Dalam! Cup! Si Soleh, Cup! Soleh kenapa, Bo? Soleh! Ma, si Soleh, Ma, gimana sih? Lu ngapain lu pakai nyusul kemari? Si Soleh dibawa ke Pak Mansur! Biarin aja Pak Mansur yang ngurusinnya! Ah, Pak Mansur kan ngurusin si Soleh, Ma! Kata dia, si Soleh baru dibalikin, ntar kalau mau dibalikin duit dia! Nih, duitnya gue mau transfer semuanya supaya komisinya sekalian dapat gede. Komisinya repot amat ya transfernya. Gue mau pindah bank aja dah. Mama lagi dong. Maaf, bank kami juga memperlakukan hal seperti bank-bank yang lain, Bu. Apa sih bank-bank pada kompakan ya? Repot aja sama orang yang mau naruh duit. Bukan maksud kami untuk mempersulit nasabah, Bu, tapi ini demi kepentingan kita bersama, agar orang-orang jahat tidak bisa mencuci uang seenaknya. Ini, Ibu bisa membaca undang-undangnya? Silakan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pelaku bisa dikenakan pidana maksimal 15 tahun penjara, Bu. Betul. Enggak, bukan saya. Saya kan cuma transfer aja ke transfer ke. Duitnya udah orang balikin ke Pak Mansur. Gara-gara lu nih. Oh, enggak jadi deh.
dapat 10% dari 600 juta. Soleh, Mak. Soleh nggak salah lagi. 60 juta lolos begitu aja, Neng. 60 juta. Justru Mak mesti bersyukur, Mak. Kalau Mpok Neng nggak pulangin tuh duit sama Paman Aneh, Mak udah ikut ditangkap sama polisi. Barusan Paman Aneh ditangkap sama polisi, Mak. Soal duit yang mau dia laundry. Tuh, Mak lihat tuh beritanya tuh di TV tuh. Bagaimana pendapat Bapak berhubungan dengan berhasil ditangkapnya seorang yang juga akan melakukan money laundering atas hasil kejahatannya, Pak? Sebenarnya money laundering ini adalah masalah kita bersama, sehingga masyarakat seharusnya bekerja sama dengan bank dan penyedia jasa keuangan dengan memberikan informasi yang diminta oleh bank. Misalnya informasi mengenai sumber dana dari uang yang disimpan di bank. Perlu juga disadari bahwa tujuan akhir dari sistem pencucian uang ini adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan membantu menurunkan angka kriminalitas. Mak, maafin Oneng ya, Mak. Kalau Mak kagak jadi masuk TV bareng sama Pak Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu lihat si Ucup enggak? Kayaknya tadi saya lihat dia lagi ngojek tuh, Pak. Pak, situ mau enggak anterin saya nyari si Ucup? Situ oke. Ih, jijik deh. Boleh ya, boleh ya. Lihat tuh TV-nya, Mak. Sama buka aja. Itu pasti mau ditarik sama tokonya lagi. Kesian ya, Mak. Untung aja kagak itu ditangkap. Mas. Jadi sebentar, Mas. Ada apa, Bu? Itu TV sama kulkasnya Mak itu ditarik gara-gara gak bisa bayar cicilan ya? Oh, bukan, Bu. Mak mau ganti sama TV yang lebih besar dan kulkas yang 3 pintu. Permisi, Bu. Nih. Oh, kasih, Bu. Nah, cuma. Terima kasih, Bu.